awas. Ada kobol Gibran ya. Oh, salah. Kedatangan Gibran ini saya lihat juga. Sama-sama. Tenang-tenang. Yang juga datang di sini. Kemudian ada Aminuddin Ta'ruf. Mas Tri. Kenapa? Aku mau ngajak ngobrol Mas Gibran. Dan Minggir. Nih. Masih mendengar saya? Ya, pemirsa, dapat Anda lihat saat ini Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Rusun Muara Baru dan langsung disambut oleh warga dan membagikan minuman, botol minuman kepada warga dan sambil berjabat tangan menyalami satu persatu warga yang ditemuinya, baik ibu-ibu maupun juga anak-anak, banyak yang juga ingin berfoto dan suasananya memang ini sangat padat ya, karena warga pun juga harus berjuang melawan awak media yang juga sudah mengerumuni Gibran Rakabuming Raka untuk mengabadikan momen ini, dan pengawalannya juga cukup ketat, banyak petugas keamanan yang mengamankan jalannya Gibran di sini, dan rekan kami Ardida bersama juru kamera saat ini masih berupaya untuk mendapatkan gambar terbaik terkait dengan aktivitas Gibran Rakabuming Raka yang tadi sudah disampaikan oleh Ardida bahwa agenda Gibran seusai ditetapkan menjadi wakil presiden terpilih ini adalah untuk bersilaturahmi dengan warga di Jakarta Utara, khususnya di Rusun Muara Baru, Jakarta. Nah, namun kita akan mencari tahu mengapa ini Gibran setelah ditetapkan langsung memilih Rusun Muara Baru di Jakarta ini sebagai tujuan pertama. Terima kasih kepada Mas Gibran yang telah datang ke dusun kami. Inilah warga-warga kami yang antusias dari pagi, Pak, menunggu Bapak datang kedatangan kami. Alhamdulillah. Sekali lagi untuk Mas Gibran, silakan kita bikin semangat buat Mas Gibran. Semoga apa yang menjadi tujuan dari para negara ini bisa dibangun sebaik-baiknya oleh Mas Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, tidak berlama-lama kata lagi, mari kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kepada beliau, dengan segala hormat, disilakan. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Muara Baru, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang ini saya lihat semangat semua. Mohon maaf, tadi nunggunya lama ya. Kita ya kan jam 10 sampai jam 12-an tadi saya harus ini dulu apa ke KPU dulu. Nah, ini hari ini ada penetapan penyerahan SK dari KPU, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika menunggunya terlalu lama. Ini terima kasih sekali sambutan dan antusiasme warga Muara Baru, ini luar biasa sekali. Ini kenapa saya pengen buru-buru bersilaturahmi dengan para warga, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk,
Karena sekali lagi, ini kan banyak ibu-ibu ya. Sudah sering dipaparkan oleh Pak Prabowo, kita nanti ada program pengentasan stunting. Ya salah satunya adalah makan siang gratis. Nah ini kita pengen Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu nanti bisa mendukung program ini, ikut mengawal biar programnya benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pokoknya kita pengen ngawal adik-adik kita, jangan lagi ada yang stunting, jangan ada lagi yang kurang gizi. Kita pengen juga memperhatikan pendidikannya. Oh, mungkin sekarang ada ibu-ibu udah punya KIS, sudah punya KIP, atau mungkin yang ada yang belum dapat. Nanti kami evaluasi lagi programnya biar lebih tepat sasaran. Jadi, biar yang benar-benar menerima, biar bisa ini apa, menerima manfaat dari program itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pelantikannya masih setengah tahun lagi. Ini saya masih bertugas sebagai Wali Kota Surakarta, Wali Kota Solo. Ini saya pengen nanti 6 bulan ke depan saya juga pengen belanja masalah sebanyak-banyaknya. Entah itu masalah kemiskinan, pendidikan, masalah stunting, gizi. Ini kita pengen mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semua. Kita ingin program yang benar-benar mengena ke masyarakat bawah. Kita ingin, sudah sering saya paparkan pada waktu debat. Ini ada yang nonton debat enggak? Indonesia Emas 2045. Datangnya cuma, kesempatannya cuma sekali. Ini kita beruntung Indonesia dapat bonus demografi. Ini loh, banyak anak-anak seperti ini loh, yang nanti 10 tahun, 20 tahun lagi jadi penerus, ada di usia produktif. 2045 saya sudah, umurnya udah 50-an tahun. Nah ini tugasnya sekarang kita ngawal program-program roadmap menuju 2045. Kalau ini bisa dicapai, insya Allah nanti Indonesia bisa menjadi negara terkuat, termakmur, dan ya kunci-kuncinya di anak-anak ini. Makanya jangan sampai ada yang stunting, jangan sampai ada yang putus sekolah. Kita pastikan program-program Kartu Indonesia Pintar, KIS ini benar-benar bisa berjalan dan didapatkan dengan mudah, tepat sasaran. Yang jelas, ya program-programnya kita pastikan yang sekarang berlanjut, yang mungkin belum pas akan kita evaluasi. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini selamat menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon maaf apabila kemarin persiapannya agak mendadak ya Pak ya, mohon maaf. Kita pengen setelah dari KPU langsung bertemu dengan warga seperti ini. Jadi bukan saat kampanye saja, tapi setelah sudah jadi juga tetap menyambangi warga-warga seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua adik-adik. Susunya diminum, sekolah yang baik. Nanti 10-20 tahun lagi jadi pemimpin. Jadi orang sukses semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Wakil Presiden terpilih 2024-2029, kami silakan untuk memulai untuk makan siang bersama kepada Bapak Gibran dan diikuti oleh tokoh masyarakat dan juga warga dari Rusun Wadupi.
Ya pemirsa, ini adalah suasana yang dapat Anda lihat silaturahmi Gibran Rakabuming Raka seusai ditetapkan menjadi Wakil Presiden 2024 oleh KPU bertemu dengan warga di Jakarta Utara, tepatnya di Rusun Muara Baru. Nah tadi Gibran sudah sempat menyampaikan bahwa tujuannya datang ke tempat ini adalah bertemu dengan warga tidak hanya setelah waktu masa kampanye saja, tapi juga setelah kampanye, bahkan ketika sudah menang pun Gibran masih ingin mengunjungi warga sesuai janji yang sudah dia sempat sampaikan, yaitu khususnya di Jakarta Utara ini. Gibran ingin mengawal stunting dan juga pendidikan warga. Ia menyatakan bahwa Prabowo Gibran sebelumnya sudah menyampaikan ada program makan siang gratis untuk memperbaiki masalah stunting dan juga gizi buruk yang tentu saja diharapkan bisa diantisipasi.